Akibat tergerus air sungai yang meluap setelah hujan deras, jembatan akses warga di Desa Tenjoaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, roboh. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, ketika wilayah Bandung Selatan diguyur hujan. Peristiwa itu menurutnya terjadi ketika arus di Sungai Ciwidey cukup deras. Terlebih lagi, arus sungai yang deras itu meluap ke pemukiman warga. Namun, menurutnya sejauh ini, fenomena arus deras di sungai itu hanya berdampak pada jembatan yang roboh tersebut. Dia belum menerima laporan lain terkait peristiwa yang disebabkan arus deras di sungai tersebut. Dengan adanya peristiwa itu, masyarakat agar mewaspadai dan mengantisipasi cuaca yang terjadi saat ini.